بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه طبقات الأولياء قال الشخص الثاني والعشرون أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي الرفاعي نسبة سبن سرفاعي dari arah-arah nisbah. Asma'na Abu Abbas kadinto Ahmad bin Abil Husain Ali kadinto Ibni Yahya. Putra Yahya Ibni Hazim Ibni Ali Ibni Thabit Ibni Ali Ibni Al-Hasan Al-Asghar Ibni Al-Mahdi Ibni Muhammad Al-Hasan Ibni Yahya Ibrahim Ibni Musa Al-Kadhib Ibni Imam Jafar Al-Sadiq Ibni Imam Muhammad Al-Baqir Ibni Imam Ali Zain Al-Abidin Ibni Imam Al-Shahid Al-Husain Ibni Imam Ali Ibni Abi Talib Karramallahu wajhah kaita min Ali Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa tariquhu fi subati bantining calenna engki Abul Abbas Ar-Rifa'i fi subati dalam ngafarin kuru sahib apa ni kafarin pasar Abul Abbas Ar-Rifa'i khalahu dak pamanna engki Abul Abbas Ar-Rifa'i pamanna yakni taretan lah ken ambu khal asy-syekh Mansur nyata Syekh Mansur wa huwa Man Syekh Mansur sahib apa ni kafarin kafarin yakni amalan akuru atau memperhatikan mulazim pasal saya masuk biha kalapan kayak so tariqa yani metode masa anda kan jalan Allah tariqa Al-Syaikh Aliyan Al-Qari Al-Wasiti Da'ka Syekh Ali Al-Qari Al-Wasiti wa huwa ban Syekh Ali Al-Qari Al-Wasiti sahibah panika apa ringi ni kan angki bahasa kita akuru cuman kalau bencara mulazim jadi karena beda orang ngaji nikah akwal pada orang ngaji ni ke ahwal tadi dalam tariqah lebih pada ahwal dalam macarana sifat-sifat manusia sama nabi pekel mana nabi anon biha kala ban tariqah asy-syekh Abul Fadl bin Kamikh wa huwa ban tining asy-syekh Abul Fadl sahib ban kabar ngi pasal asy-syekh Abul Fadl biha kala ban tariqah asy-syekh Ali bin Turkan wa huwa sahib ban tining asy-syekh Ali sahib bapaknya Syekh Ali biha kala ban tariqa Asy-Syaikh Abu Ali Ar-Rudzabari wa huwa sahib biha Asy-Syaikh Aliyan Al-Ajami apa ringi pasarah ki Syekh Abu Ali Ar-Rudzabari biha kala ban tariqa Asy-Syaikh Aliyan da Syekh Ali Al-Ajami wa huwa Syekh Ali Al-Jami sahib bapaknya apa ringi pasarah ka Asy-Syaikh Asy-Syaikh Al-Ajami biha kala ban tariqa Asy-Syaikh Abu Bakr Asy-Syibli wa huwa ban tariqa Abu Bakr Asy-Syibli sahib bapaknya apa Abu Bakr Asy-Syibli biha kala ban tariqa Syekh Abdul Qasim Al-Junayn wa huwa bandiring Engki Abdul Qasim Al-Junayn Syekh Bani Habaring Basar Abdul Qasim Al-Junayn biha kala ban tariqah Al-Murib da ka Al-Murriyah jadi nikah abung sampu secara waktu ka di tata jauh anda sezaman lebat nikah jadi ka sengala di nikah ngala nikah dan nikah sezaman anda di dalam bab tariqah kalau itu kong langkong di dalam cara nadikir cara ngadepi ini semua wa baqiyatu sanati ma'rufun madin sekali nasanat ma'rufun panika se ma'ruf kenal beliau Abu Abbas Ar-Rifa'i ustadu ta'ifatil masyur panika ustadah kuruna banyak-banyak golongan pantan se masyhur kana min haqqihi taqdim bada min haqqi panika dari hakka kaitha yaki Abu Abbas Ar-Rifa'i at-taqdimu panapah epaka ada fa innahum maka sanggun Abu Abbas Ar-Rifa'i awhad waktihi panika katibi waktu nak katibi dalam halan dalam arah-arah tengkan wasalah dalam kitab sunnah fiqihan dalam ka'alim la syafi'iyan fiqihan syafi'i syafi'iyan syafi'i jadi beliau kada tak tertandingi nang zaman dalam keilmunah dalam kefikihan dalam kondisi kitab sunnah semacam kita la ni kata tu pun subjektif yakni menurut saya oleh aslu tining asal ka itu Syekh Abdul Abbas Ar-Rifa'i min al-Maghrib panika dari Maghrib Maghrib ni ke Maroko wa sakana al-Bata'ih benang nang pasara ka di Syekh Abdul Abbas Ar-Rifa'i al-Bata'ih daka kampung daka Bata'ih ki daerah Bata'ih bi qaryatin asittung ti sayuqalu sa'atabu akilah ka di qarya Ummu Abidah Ummu Abidnya mana kampung ah Ummu Abidah bi fathil ain kalau fathil ain wa dhamma ban aqompol ilaihi daka Syekh Abdul Abbas Ar-Rifa'i khalqun azimun pasara banyak-banyak makhluk yakni manusia azimun sebanyak si agung nal fuqara
dari banyak-banyak orang fakir. Wa ahsanu man mafakus pasaraka fi anki khalqun azim al-i'tiqad da yakinaki fihi dalam kadisa fihi dalam kadisa ki Syekh Abdul Abbas Ar-Rifai. Wa Rifai bandining Rifai nisbatun pada kesitung nisbat sandar ila Rifa'ah daka nyamana orang hanya marifa'ah rajulun rajulin nyata situng orang laki nal maghrib berarti Ar-Rifai yang daka orang itu nisbat kaya diikatan family atau selain. Wal bata'ih bantini bata'ih Quran pada kebanyak-banyak disebut jutami atun sealong polong fi wasatil maknang enga tengah naik baina wasiti iantarana wasit wa basra ban basra masyuratun saya terkenal bila irib ya nanti iku jaki fi wasatil mak yani palebat na kanan kiri nani kaya saya songai wa min kalamihi ban panika dari tabu nakadis Abul Abbas Ar-Rifai man ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'ni Abul Abbas Ar-Rifai ka dinto Syekh Said Ramadan Al-Muti ka dinto andi kitabnya mana syakhsiyatun istawqafat sosok-sosok tokoh yang menjadikan engkau terkejut atau engkau berdiam diri terkejut kesambu atas solahil halid atas kalimna atas perjuangan atas usan ikut asas itu kita kok tadi beliau ngangkat berapa nama biografi hidup itu sangat menginspirasi dekat beliau. Biografi hidup sangat menginspirasi. Dan setiap orang tak itu seharusnya mempunyai idola dari tokoh-tokoh besar seperti itu. Saya membaca biografinya lengkap. Saya membaca biografinya dengan lengkap. Saya kemotivasi sebab dan iya ni ke bekal tumbuh. Orang kat itu mana bita andi biografi sebekal menumbuhkan. Bi lebih pasal biografi. Abah Ronaldo saya baca melulu sampai tahu kelampin Ronaldo, bung Ronaldo, anteng Ronaldo, do kepi. Akhir penting ini. Tapi seseorang itu kau tu andi tokoh, sen biografinya kita baca lengkap. Seneng fulan. Mana bi edalam istilah para ulama rukuru nang ibarat kali entah kau cakap al muathir seseorang itu kau tu andi orang seh memberikan pengaruh ke al muathir seh kenapa engkau dia ingin beli semacam pada muathir kau ngang orang itu pun saya tapi biografinya dibaca semua akatia kata pak Syekh Said Ramadan Al-Muti syakhsiyatun istaqafat nikah itu beliau membaca semua biografi saya tulis kak dento yang menjadikan beliau itu sangat mengidolakan tapi langkah benar semacam mereka alat dalam belas sedek umat Muhammadiyah dalam usaha dalam upaya dalam nikah benar nah kak dento menjadikan termotivasi. Tetapi bedah baith pendorong dalam irad sebenarnya yang ia tekad itu akan muncul ketika kita mempunyai idola yang kita baca biografinya. Dan jangan sampai setiap biografi itu artis. Jangan sampai setiap biografi kad itu orang-orang yang semua pedang nikah terus syuhrah teronika benar semacam nikah salah. Malah salah kad itu wis pas reng Korea ada obung teror merah obung teror dia teror salah. Ki yang terbaik pasti nak junan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mesti kad itu. Tapi ada syaksi sekad itu saya menonjol dalam bab ni kena dan kula lambat di waktu kali itu menulis bahwa syakhsiyatun yu'athiruni kali itu Habib Ali Al-Jufri, Sayyid Muhammad Habib Ali Al-Jufri bahasa Sayyid Ramadhan Al-Buti yang pernah 2 tahun lalu kali itu tak buang-buang saya cengok api wa min kalamihi berpani setengah dari Tabun Abul Abbas Ar-Rifai man tining tabu man ishtaghala bima la ya'ni fatahu ma ya'ni tining pasar orang istighala panik yang repot pasar man bima kalaban barang la yakni setak penting aki pun apa mahi setak penting pun apa mahi dari seorang fata maka pun huda ke orang ma pun apa barang yakni sepenting pun apa mahi hidak dari seorang nah kebahasannya jika waktu tidak isi dengan hal yang positif maka akan datanglah hal yang negatif jika seseorang ini berfokus pada sesuatu yang tak penting maka perkara sepenting akan tertinggal karena waktu tak terbagi jelas wal unsu bil khalqi inqita'un al haq aramasa nyaman bentining aramasa nyaman bil khalqi kalaban makhluk inqita'un panikah andi arte peka dan haki dari ajunan Allah al haq tabuaki sareng Imam Ibnu Athaillah lab nang hikam athaiyan bahwasanya innama ajrallahu al adha minhum Allah hanya bab akibat dan bisa esak ebi manusia. Arapa
Maklai enta aro masa zaman ndak berusah. Paling abdi dak Allah. Al unsu bil khalqi inqita'un anil haq. Nika saya kau caki, ate nika soki dari sekapinah masih wal. Cuman fakirun ilallah. Wal adabu sunnatul fuqara wa wirathatul aghniya. Tining tata kerana apa nika? Kebiasaan banyak-banyak orang fakir, ben warisan banyak-banyak orang yang soki. Jadi tata kerama bagi siapapun si soki, saya miskin tetap. Mun mereng miskin tak ada tata kerama bagus nikah, nikah melenceng dari kebiasaan. Mana bi orang soki kak dinto tak ada tata kerama, maka warisan saya sebenarnya tidak diambil. Wasui leban epreksa yang pasir Abdul Abbas Ar-Rifai. Nikah termasuk syakhsiyatun istokhofat nih dalam kita apa syakhsiyat Rabu-Rabuti. Biografi dan lenceng. Nikah tentu pun biografi yang tidak mengangkat secara utuh, secara keseluruhan. Ekalak menurut beliau sepenting-penting. Tiba ada cerita-cerita sampingan yang dilihat congok dalam hasyiah, congok sarang dari jabu-jabu murid ini tak masuk saja. Karena tak fokus kan. Syahsyat Ustakut ini kalau tak salah ada berapa, sekitar 3 atau 4 tokoh saya sebut sarang beliau. Ini pun bertebel gitu. Wa su'ila ban pareksani pasirah Abdul Abbas Ar-Rifai. Limadha nuhjabu ijabatan da'wah. Karena pona apa hijab pasal kau saja kalaban ka ketentara mana doa. Faqala maka ada bu pasal Abdul Abbas Ar-Rifai. Likin latil halal. Karena sekolah nak perkara halal. Ya jelas. Kita tahu bahawa perkara haram. Ini kan nyebab bagi doa dikata itu. Wa su'ila ban epreksani pasal Abdul Abbas Ar-Rifai. Al-futuwatah daka anil futuwati dari futuwah. Al-futuwah situng sifat bagus. Dak pada ben muru'ah futuwah ni. Dak pada ben muru'ah. Ya ni ajaga abak dari sekepina perkara-perkara semaba. Cuma neng ikat di tentang leki dalam kitab haqa'ikan tasawuf. Ulama itu ketika mendefinisikan sesuatu terkadang tak pada. Akhirnya futuwah mengkufulan, ikhlas mengkufulan, tak pada. Tapi ada titik penemu, ada titik tertentu saya ngocak lagi nikah benang merahnya saya memberikan sambungan dengan kasa. Jadi mereka kadang toh akan mendefinisikan sesuai sebenarnya dengan efeknya beliau semareh elebet. Nah, futuwah itu situng sifat bagus. Garis besarnya sifat bagus saya menjaga abad dari keinaan berlain semacam ta'ala kukus bagus barka faqala hiya tini futuwa as-safhu min an athratil ikhwan panikannya pora dari banyak-banyak kesalahan banyak-banyak teretan wa an la taro ban kotuh tak ngolati basara sampian di nafsi keikan di sampian fatlan deka lebih utama ala kerja kata saya lain sampian. Nika futuwa mon sampian bisa nyaporah kesalahan nah atharat nika kesalahan sengaja atau tak sengaja tapi al atharah lebih banyak tak sengaja kesalahan selain tak sengaja. Ben kau tu tak ngerti apa aroma lebih tinggi aroma lebih tinggi nika ujub ar ujub tak pada ben nika. Yani aroma segi. Dekik pas narik dek kata kampur. Wasu'ila ibn Ibraksan pasara Abdul Abbas Ar-Rifai an at-tasawuf tentang tasawuf. Faqala lis-sa'il. Maka ada bu pasara Abdul Abbas Ar-Rifai lis-sa'il kali oleh satanya. Tas'aluna an tasawufina au tasawufi. Atanya sampai nada kau ustaja an tasawufina dari tasawuf kami yang melakukannya. Au tasawufikum atau tasawuf ban kami sebenarnya nang efek kana ban. Faqala ya sayyidi. Ada bu pasara sa'il ya sayyidi wahai tuan. Kanat mas'alatun fasarat ithnatain. Beda panapah situng masalah beda panas tuan fasal maketet maka panik tetti pangki wala masalah fasal maketet masalah itu nanti panik tetti dua semakin lebih ada penjelasan dari ajunan beda dua isyrah huma ni muka nyaraan jelas lagi na sampean huma dia ke kedua itu nanti ini di kan kalau pun sekak di terangkan kita saja sedih faqala maka tabu basara iki Abdul Abbas Ar-Rifai amma tasawufukum ana pontini tasawuf sampean kepi antum sampean kepi fa wa magtini tasawuf antas antas fi asraruka panika kotu sotte persepo napa banyak-banyak rahasia nak kulin atina sampean wa taqibah akhbaruka ban raqam napa banyak-banyak kabar sampean wa taqwatuti ujabbaraka ban ata sampean dekah jabbar Allah pangeran saya maha jabbar saya nyerang ndak sampean wa taqumuh ban
cek waktu aku mabun waktu cek kesampaian layla ke waktu malam kesampaian waktu mabun waktu apa kesampaian nah roka dekah ke waktu siang kesampaian. Wa amma tasawuful kaum iban ana pun tining tasawuf kaum orang-orang saya lebat fakamaki lah maka kata oleh Nabi Buhaki laisat tasawuf bil khiraqi man qala hadha qad maraq laisat tasawuf bil khiraq man qala hadha qad maraq inna tasawuf ya fata hurakun yumazduha qalaq laisat tasawuf tada punah petasawuf bil khiraq panikah kalaban khiraq al khiraq yani banyak-banyak perkara sekharikunil ada tak biasa siang apa sa malam tak buang buah solat dika khariqun lil adat tak biasa noreng atau kibun lain sama jemaah atau bisa ngaper dika termasuk khariqun lil adat man qala hadha sini sapore qala padika ngocak basar man hadha dika panika bahwa saya kocak kita sawuf ka dia to al khariqun lil adat qad maraq panika angku maraq al maraq ki ketika eko caki anak panah itu keluar dari busur kak itu eko caki marika itu jauh ki bahasa maksudnya kot marok ongku lopot bahasa dekat di segi orang kot marokoh panik ongku jauh bahasa agak itu sebut sebenarnya marok semakna kuah sebenarnya marok di makna kuah ini kan marok di ilmadi ya. Inna tasawuf fasakuna bertasawuf ya fatahina anak udah hurakun panika banyak-banyak resah panas nang yata ya yumazi jua saya nyampur hadaka hurak kolakun pun apa kolak kawas buasan panas saat karena rindu kolakun takok tak eka terima tapi cinta bagi mereka tasawuf itu posang rasa cinta dalam hati saya mendorong alakuan apa pun makan dari cinta makan dari cinta ada ajaran Allah Subhanahu wa taala mun tasawuf ba'an ma bersiate tak suudzon dak kore ba'an akolako saya kepada ikat cerita bi orang benia cerita cuba ngake ba'an atau ada kajian Allah mana ma salat benis mun kami para kaum itu tasawuf itu sudah ipakun kasna tapi bukan itu tujuan intinya rasa cinta sebenarnya dalam hati nikai kabara ki kalaban hurak wa kana ya'idzun nasa bukratan yaumal khamis wa ma baina adh-dhuhri wal 'ashr minhu beliau kan seminggu sekali amau Allah dak orang nikah wallahu taala